Gubernur, tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan yang terbaik buat warga, termasuk juga warga Kampung Bayam. Maka dari itu, sebenarnya saya sudah diskusi dengan Pak Asisten Pembangunan kira-kira sudah sebulan lah, di menjelang akhir tahun. Kami kan terus berdiskusi untuk supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Maka dari itu, pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priuk, ya, di sekitar Kecamatan Priuk kurang lebih bisa 150 sampai 200 unit. Untuk siapa? Untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam. Jadi saya tegaskan sekali lagi, PJ Gubernur DKI tidak mengabaikan. Saya akan memberikan yang terbaik, ya, catatannya itu. Saya memberikan yang terbaik buat warga. Maka saya harus berpikir. Tidak bisa sembarang menyatakan statement. 2025 kita akan bangun itu di sekitar wilayah Tanjung Priok. Dan saya sudah mendengarkan keluhannya, mungkin di Nagrak jauh. Nah, kalau ditanya, waktunya masih 1 tahun? Iya, mohon sabar, kita bangun yang terbaik. Kenapa? Kalau di rumah susun, itu fasilitasnya sangat cukup. Ya. Ada posyandu, ada tempat bermain, kita bisa kontrol kesehatannya, ada sekolah, anak-anak sekolah bisa terintegrasi, air bersih terjangkau, listrik, wifi gratis, listrik terjangkau ya. Semua fasilitas cukup. Tinggal warga silakan memilih. Ya. Sambil menunggu ini, silakan warga memilih tempat yang sangat baik, yaitu di Nagrak, mungkin juga di Pasar Rumput. Nanti datanya kan ada di Pak Wali, ya silahkan nanti kalau sudah jadi